Oke guys, kita nyambung. Habis ini di tiket utama, tapi kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Tak cariin trotol jahat guys. Kali aja harganya terjangkau ya. Punya Bosviki Tanker. Karena kemarin ada yang meledos, kita coba tanya-tanya langsung sama beliau. Jadi teman-teman yang mau tanya-tanya, yang mau cari tentang trotol yang kualitasnya bagus, coba kita konfirmasi sama Bosviki Tanker ya. Cang Dan, hari ini anu ya, udah poin belum? Belum. Bos, ini teman-teman banyak tanya ini, mau ada yang cari trotol-trotol jahat ini. Nah, kebetulan kita ketemu sama Bosviki Tanker. Jadi kita langsung tanyain, langsung kita sepilkan sama orangnya langsung. Kali aja harga trotolnya terjangkau, guys. Sangat-sangat terjangkau. Terjangkau. Sangat terjangkau. Lagi promosi dulu, kita mempromosikan ring tanker supaya melejit dulu. Yang kemarin cerita dikit, yang kemarin meledos sih. Yang kemarin alhamdulillah ada yang meledos di Klaten, ada satu. Terus ada di Sragen satu. Yang kemarin sempat ada orang buat telepon saya. Jadi ring FHP, pertama ring FHP, sekarang saya ganti tanker. Yang sekarang sih ya? Ya, okay. Sekarang, ring kuning sama ring biru. Itu yang baru? Produk yang baru, yang ring-ring kuning ini yang lumayan-lumayan. Yang bagus ya? Yang dulu-dulu udah yang di... dulu masih kurang. Dirombak lagi ya, Ji? Rombak lagi, petinya udah tak ganti semua. Bocorannya, Ji? Siap. Berapa harganya, Ji? Murah. Murah, Ji? Murah banget. Under 5.000. Kurang dari 5.000. Oke, udah dapat trotolan tanker ya. Oke, ini teman-teman yang kemarin-kemarin tanya ke saya dari jauh-jauh luar kota, bisa langsung nanti tak kasih nomor teleponnya beliau. Jadi mau apa namanya? Tanya-tanya langsung boleh. Pokoknya yang sekarang kita cariin khusus buat burung yang memang kelasnya di atas level ya, Ji ya. Ya, betul. Di atas rata-rata lah. Betul. Paling tidak itu kalau kita udah punya anakan atau terah bagus, paling tidak kita udah punya celengan bagus ya, Ji ya. Betul. Gitu. Ada berapa, Ji, di rumah kandangnya, Ji? Kandang saya di rumah ada 4 kandang. Terus di Sragen sekitar ada 6 kandang. Sragen ada juga, Ji? Sragen ada 6 kandang. Yang megang? Yang megang adiknya istri saya. Oh, di sana sih ya. Sragennya? Harganya murah. Pokoknya langsung aja nanti ya. Langsung aja. Oke, langsung di murah, pokoknya di bawah 5.000. Enggak ada 5.000 pokoknya. Nggak ada, langsung gas aja ya. Langsung gas. Kirim ke semua seluruh kota, free ongkir. Free ongkir, guys, lo. Kurang apa lagi ini. Nah, ini kita mumpung nanti ketemu. Saya kasih sampel untuk SRTV. Oke, siap. Makasih, Ci. Nah, ini masalahnya kan kemarin dari jauh-jauh hari ya, banyak yang tanya trotol, dan kemarin kita rekomendasikan ke Sragen juga, tapi kan indahnya terlalu lama. Lah ini kebetulan kemarin kita lihat di postingannya teman-teman Bocae Bose, ternyata ada yang meledos nih. Nah, kita langsung tanyain, walaupun kita enggak sepil kandangnya, tapi kita ketemu langsung beliaunya di SMM mumpung. Jadi kita tanya-tanya, habis ini persiapannya soalnya di tiket 11 juta yang kedua. Oke. Hari ini bawa apa, Ji? Saya hari ini bawa 3 burung. 3 burung? 3 burung, oke. Baru turun 1 kali ya, Ji? 2 kali. 2 kali? Belum rezeki. Belum rezeki. Masih puasa, Ji? Masih puasa, oke. Ini gato yang mana, Ji? Ada gato yang lama-lama sekarang, saya beli udah percuma lah. Yang bagus-bagus berarti udah dimasukkan kandang ya, Ji ya? Mabung ya? Mabung ada, 3 ekor itu mabung. Sebagian? Sebagian ada yang masuk kandang. Masuk kandang, nah ini dia, guys. Karena kualitas itu menentukan dari terahnya masing-masing. Nah itu. Oke, Ji, terima kasih, Ji, atas infonya. Nah ini, di bawah 5 juta udah dapat ring tanker, ya. Nah, kita langsung, nanti mohon izin kita ngasih di deskripsi ya, Ji, ya. Nomor teleponnya jangan ya, Ji. Siap. Oke, itu teman-teman. Mas, semangat ya. Jolem, Mas. 2 kali yang selanjutnya rezeki ya. Amin. Oke. Kita persiapan, guys, Ji, tiket 11 juta. Itu dia persiapannya. Ini Dan. Ini Dan. Nah. Ini udah persiapan di pedok ya, untuk ini, untuk
pengambilan tiketing, pengambilan undian nomor gantangan di tiket utama yang kedua ya. Oke. Ini sudah rame ya. Dan kita udah ngobrol-ngobrol banyak sama Bos Vicky Tengger. Jadi untuk teman-teman yang pengen cari trotol jahat, saya rekomendasikan mumpung harganya enggak nyampe 5 juta udah dapat tenaan dari ring SMM ya. Bukan ring SMM, ring tanker ya, ring tanker yang memang kelasnya sudah di kancah SMM. Dari mulai skip power, durasi kerja, irama lagu pasti bagus. Saya rekomendasikan segera, nanti kita kasih nomor teleponnya Bos Vicky Tengger. Orangnya enak beliaunya, jadi bisa langsung tanya-tanya. Najan enggak jadi beli enggak apa-apa, hanya sekedar cari-cari info mungkin. Jadi ada 6 kandang di Sragen, 4 kandangnya di rumah ya. Itu ya guys ya. Oke, persiapan kita matikan dulu guys. Jadi kita nanti cari tahu karena kita hanya berada di ring 2 di luar lapangan bersama peserta yang nggak boleh masuk ke dalam lapangan, seperti itu. Oke, seperti itu. Nanti langsung japri-japri saja sama Bos Vicky Tengger. Langsung kalau yang pengen cari trotol jahat bisa kirim dan free ongkir ya, free ongkir ke seluruh Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di tiket 11 juta.